Rahayu, salam aman alam. Saya di sini memiliki produk alat musik seruling ocarina terbuat dari kayu. Seperti ini coraknya. Motifnya warnanya kuning. Ini tanpa cat. Warna asli dari kayunya. Bagi yang sudah terima ocarina Sanada Flute, saya akan berikan tutorial untuk nada diatonisnya. Di sini ada 6 lubang di bagian atas dan 2 lubang di bagian bawah. Cara pegangnya begini, cara nutupnya dengan jari manis, jari tengah, jari telunjuk paling atas. Oke. Kalau ditutup semua, ini do, dimulai dari sini. Untuk jari kelingking, ini untuk penyangga supaya stabil pegangannya. Do, re, mi, fa untuk do. Kemudian re, jari manis sebelah kanan ini dibuka, ini re. Kemudian jari tengah ini dibuka bersamaan dengan jari manis sebelah kanan tadi, ditutupkan kembali. Ini mi, jadi do, re, mi, fa. Jari telunjuk sebelah kanan ini so, kemudian jari manis sebelah kiri dibuka la. Untuk si ini la, kemudian untuk si nya jari tengah sebelah kiri ini dibuka bersamaan dengan jari manis sebelah kanan ini ditutupkan. Ini si. Kemudian jari manis sebelah kanan dilepaskan kembali. Ini do tinggi. Kemudian masih ada sisa 3 jari telunjuk sebelah kiri, juga kedua jempol sebelah kiri dan kanan. Ini sisanya adalah re, mi, fa. Telunjuk kiri dibuka, ini re. Jempol sebelah kiri ini mi. Jempol sebelah kanan dibuka, ini fa tinggi. Diatonisnya saya kira cukup jelas. Sekarang kalau untuk urutan pentatonis ini gampang sekali, cukup diurutkan saja dari jari sebelah kanan kemudian jari sebelah kiri. Contohnya seperti ini. Jari kelingking di sini untuk penyangga, jangan lupa. Cukup diurutkan saja, dibuka satu persatu, mulai dari jari manis, jari tengah, telunjuk, jari manis, jari tengah, telunjuk, kemudian
jempol kiri dan kanan. Oke, cukup sekian, saya kira sudah jelas untuk solmisasi ocarina sanada flute. Sekian dari saya, Rahayu. Salam aman alam.